ini Indo. Pos satpamnya ya nongkrong-nongkrong di sini. Nyari cewek. Ngeliati mama lewat. Indonesia 39@its. Itu aduh penuh dengan kenangan. Ini tempatnya mama. Awas, awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Satria Marco. Jadi kita akan mengulas, mereview awal kembali. Jadi awal-awal bertemu dengan sang istri. Dulu sebagai security pabrik dan yang di belakang ini sebagai karyawan pabrik tata, pabrik emas. Ini pabrik tembakau ITS Indonesia 39. Kalau di belakang ini tata apa ya? King Halim. Jokok kiri ya. Jadi ini kebetulan kita bersama anak-anak ini biar anak-anak ngerti ceritanya kalau tekan. Jangan lupa subscribe. Tombol lonceng dan like. Jadi bersama anak-anak. Jadi biar tahu bahwa orang tuanya dulu pernah bekerja sebagai sebagai security atau satpam, dan namanya dulu sebagai karyawan pabrik. Kita berada di daerah Ngoro Mojokerto. Nah, untuk tempat pabriknya di kawasan, jadi namanya NIP Ngoro Industri Persada. Udah ganti sebenarnya. Apa namanya? Enggak tahu. Oh, ganti dah. Dulu NIP. Oke, kita stay tune terus. Ini persiapan kita mau masuk tikungannya ini. Boleh masuk tak mobil kayaknya? Boleh masuk. Oh iya. Awas. Ini mau masuk ini. Indomaret. Sebelah mana? Nah, lurus belok kiri. Kiri apa kan? Belok kiri masuk. NIP tetap mah NIP itu Ngoro Industri Persada. Mana? Yo, belok kiri masuk. NIP Ngoro Industri. Masuk. Terus Rono. Ambil arah barat menuju Jalan Raya Jolotundong Oro Mojokerto. Jolot. Lalu belok sedikit ke kiri di Jalan Raya Jolotundong Oro Mojokerto. Oke. Ini putar balik. Tempat nobar ini ya. Nobar atau main bola lagi dulu. Sekarang jadi tempat parkir. Tempat dulu aja main bola di sini. Alon-alon ya. Dalam? Ayah jadi security. Enggak nak. Dulu ayah di sini jadi security nak. Mau lihat pabrik tempatnya ayah jaga? Putar balik. Enggak nanti. Sekarang kita. Jadi apa? Sekarang jadi apa? Setelah 600 meter, teruskan di jalur gempol Mojokerto.
Ini lurus meter, naik bundaran, ambil jalan keluar keempat. Terus kita naik. Naik Mas ya. Masih. Ini ski. Ini pabrik. Dulu ini pabrik odol Mak ya. Alpin nih sebelah kiri. Dulu ini pasta gigi kok. Sekarang apa? Ini Sky. Sky Indonesia masih tetap Sky. Tuh masih Jagaraga. Dulu tadi itu pas ke Jagaraga Adhika outsourcing security. Terus ini Sai. Ini ini pabriknya ya kanan ini pabrik baku. Batunya masih ada. Masih batunya. Alim. Kandangnya nggak ada si J. Nggak ada kandangnya si J. Ini dulu kandangnya si J nih. Ada apa? Anjingnya ya. Oh yang di mama di. Okay. Ini Indo. Pos satpamnya ayah nongkrong-nongkrong di sini. Ngeliatin mama lewat. Indonesia 39 at ITS. Itu aduh penuh dengan kenangan. Udah ada lewat dah. Ke atas ayah, itu dalam. Ayah, dia sekarang tahu kena. Ini dia tahu. Hah? Kenapa alas. Naik ke atas sana ta? Itu kandangnya gak ada. Ini pabriknya mama ya. Yang atas enggak. Yang atas itu dia. Mama gak bikin. Ini tempatnya mama. Awas, awas. Ini merah ini. Ini belakang sih. Ini. Wih, wih deh. Wah. Belakang kita. Ntar. Wuih. Kabut sudah. Ngeri. Sekarang sore. Aku nggak video loh. Kita lewat belakang. Terus ini kawasan pabrik. Iya, kawasan. Rawa, gunung-gunung. Ini kawasan Moro Industri. Kawasan industri. Luar sini ngeliati anggotanya ayah mana yang tidur. Ini kantinnya. Ini kantinnya ARD. Yeah. Itu pos
satpamnya masih tetap seperti yang dulu. Saya jaga di situ, bos. Nah, udah beda. Saya satpamnya beda. Cek, anu, si foto sini. Nah, ada apa itu? Nah, sih. Tadi kita sudah terputar di kawasan Nuro Industri. Jadi kelingan, kelingan zaman semono. Cie cie gimana deh? Kenapa? Mama sama ayah kenapa? Nanti di pemirsa. Itu tadi sedikit flashback masa lalu. Coba dengan hati di sini. Nuro Industri. Love you. Yo, selalu support channel ini. Agar ini channel daily vlog kita, jalanan kehidupan Ian. Yo, siang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.